Paknu, kita mau nyobain menu andalannya dari warung Paknu, yaitu sop sapi. Yuk kita cobain. Ayo, let's go. Oke guys, kita lagi sama pemilik warungnya nih. Sese, Bu. Oh ya Bu, boleh tahu nggak ibunya tuh jualan seperti ini udah berapa lama sih? Udah lama sih, sejak tahun 2011. Pertamanya jualannya di depan kecamatan. Oh iya, iya. Terus pindah di perapatan Hasem. Terus pindah ke sini tempat. Ibunya udah lama di sini? Udah. Dia mulai jualan di sini bulan April kemarin, tanggal 1. Bu, kita boleh nggak lihat proses pembuatannya tuh gimana? Samin itu apa, Bu? Itu penyedap. Biar rasanya apa ya? Resep begitu lah. Oh ya, tradisional gitu lah ya, Bu ya. Terus ini ada daging, babat, iso mau campur apa daging aja apa gimana? Campur aja boleh lah, Bu. Biar rasanya tuh semuanya ada gitu. Iya. Penasaran kan rasanya tuh gimana? Oke, langsung saja kita cobain. Pakai sambel ya guys. Kalau kamu doyan sambel, doyan pedes gitu ya, tambahin aja nih, mau semuanya juga gak apa-apa. Ini ada jeruk. Ini jeruk nipis. Udah. Kita aduk. Wow, ini rasanya pasti enak banget guys. Waduh, kamu harus nyoba ini. Coba nih, lihat tuh. Wow. Rasanya tuh enak banget guys. Mantep, pokoknya mantep. Kamu harus kesini nih nyobain ini. Pokoknya kamu harus nyoba. Enak
banget guys, sumpah enak banget. Oke guys, nih tekstur dagingnya tuh empuk banget. Kamu nggak bakalan nemuin tuh di luar-luar sana. Pokoknya di sini nih, di sini tuh dagingnya empuk banget ini. Apalagi ada empingnya guys nih. Wow, ini kesukaanku banget nih. Dan kuahnya tuh seger banget guys. Oke guys, aku udah selesai makannya dan kamu tuh harus cobain kesini ke warung sop sapi Pak Nu. Datang langsung aja ke Jalan Merbabu nomor 65 RT 16 RW 4 Kroya. Nomor handphonenya nih di 081-578-377-885. Oke, ulangi ya guys, 081-578-377-885. Oke, atau nanti muncul di sini nih kalau kamu mau tahu ya guys. Oke, harga per porsinya tuh murah banget guys, cuma 15.000 dan kalau pakai nasi tuh 18.000. gimana, murah kan? Oke, kita ketemu lagi di next video. Dadah.